awalnya itu ditelepon sama pihak Krak Buku untuk menyutradarai film Petang Umum Minako. Kemudian saya dikirimin novelnya. Honestly, saya bukan pembaca novel, jadi saya paksakan untuk membaca. Ternyata novelnya menarik banget. Saya habisin dalam waktu 2 hari, karena novelnya tebal banget. Dan saya ngelihat kalau novel Petak Umpet Minako itu visualnya itu udah kebayang banget, udah sangat filmis sekali gitu. Jadi makanya itu saya nggak ragu-ragu untuk bikin, okay, gua akan ambil project film ini gitu. Dan memang saya mikirin kalau Petak Umpet Minako itu kalau di film itu nggak bakal kayak film horor pada umumnya gitu kan, karena ini lebih ke survival horror gitu, film horror tapi survival gitu. Terus udah gitu saya ambil projectnya, kemudian saya mulai, karena di project ini saya menulis dan juga menyutradarai, kemudian saya mulai menulis skenarionya dan saya melakukan riset. Sebenarnya di Indonesia tuh ada gak sih orang yang punya boneka Ichimatsu doll ini? Saya browsing di internet, browsing boneka boneka Jepang terkutuk gitu. Terus boneka Jepang terkutuk spesifik sekali ya. Terus udah gitu saya google ternyata ada satu artikel yang isinya headline-nya Roy Kiyoshi pengkoleksi boneka berhantu. Nah, saya klik terus ih gila, beneran lo ada gitu kan. Beneran ada nih, orang aneh banget sih gitu. Terus udah gitu, udah kan? Udah gue cari, wah baca artikelnya, terus ada YouTube-nya juga, creepy banget. Terus semenjak itu langsung cari di nge-stalk kan, nge-stalk di Instagram Roy Kiyoshi gitu. Ada, ternyata dia punya akun kan, dia punya akun, langsung follow, terus langsung DM dia gitu. Hai Roy, saya... Udah di follow back banget tuh ya, baru udah bisa DM-DM-an ya? Udah. Terus langsung langsung ini kan, Roy, saya lagi bikin film tentang Hitori Kakurenbo, tentang boneka Jepang terkutuk gitu. Emang beneran ya, Roy punya koleksi. Terus dia bilang iya, terus kita ketemuan kan, ke rumahnya Roy Kiyoshi. Itu creepy banget sih asli. Dan ternyata di begitu saya pertama kali ke rumahnya si Roy, itu dia punya satu ruangan yang isinya tuh boneka, gak tau ada 50 atau 100 kali, isinya boneka-boneka semua. Terus aku tanya, Roy, aku mau lihat dong Ichimatsu doll-nya. Terus dia kasih lihat ini kan. Dan at that time aku ngelihat ini rambutnya gak sepanjang ini, masih agak lebih pendek. Terus udah gitu, itu 2 tahun yang lalu ya. Terus pada saat aku ngelihat, dikasih lihat kan sama Roy, ini bonekanya, ini kayak gini. Terus yaudah, aku banyak tanya-tanya ke Roy soal gimana sih rasanya, bagaimana punya boneka kayak gini. Nanti detailnya bisa dari Roy sendiri. Cuman dengan aku nanya-nanya ke Roy ini, aku jadi banyak inspirasi tentang menulis tentang boneka Ichimatsu doll ini.